Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hai guys, ketemu lagi di channel Ajo Sablon. Alhamdulillah saya di sini hari ini dengan cuaca gerimis, saya ada di Pantai Ketapang, Juntinyuat, Indramayu. Oke guys, kita jalan-jalan melihat keindahan Pantai Ketapang ini. Yuk kita jalan-jalan. Selamat datang di Pantai Ketapang. Di Pantai Ketapang dengan gemuruhnya ombak di Pantai Ketapang. Tempat bermain ada di Pantai Ketapang, komplit kok. Tempat santai sambil ngopi, ada ini, ada kata-kata Pantai Ketapang ini guys, punya pribadi. Laut.
Ketapang di luar sana suang pantai itu bahasa-bahasa India. Ketapang di pinggir pantai banyak ketapang yang dinamakan pantai ketapang. Turun hujan juga pengunjung banyak bersenang. Ada ketapang juga nih, ada apa? Tanaman-tanaman. Oke, saya akan menemui pengelola dan pemilik pantai ketapang ini, yaitu Mas Acong. Ini Mas Acong menanam. Guys, pemilik dan pengelola pantai ketapang ini. Assalamualaikum, Mas Acong. Capek ya. Asal mulai di pria kini sampai bisa apa anak akan pantai ketapang ini. Pengen urus titik ceritane ya. Ceritane asal mula di Kelambu ya. Kita ketapang lagi. Iya. Kelambu Bojong. Cuma dalam lokasi ini aku ketapang ada sama. Iya. Saya buah yang lemah juga. Caranya bermanfaat ya. Coba alhamdulillah ya. Jadi kita singgis bis macam masih jadi karo tempat jajan ya. Iya. Karena wisata kita ini konsep wisata pantai, taman bunga dan juga perkebunan. Oh iya iya iya. Hasil perkebunan ya. Hasil perkebunannya salah satunya tuh ya. Kembang kol ya. Mantap. Iya. Kita sedekah. Ayo siap ya. Iya. Tomat ana tomat teh ujung alias terong ya amin biar petik buah kembang kol ya kembang kol ya kembang kol pantai ketapang itu di anu pantai bae ya ana ini ana perkebunannya hasilnya bu. Thank you.
Ketapang ini. Ayo, kalau mau ke pantai, ke pantai Ketapang saja. Ini enak. Pantai Ketapang. Laut Indramayu masih menggulung-gulung dengan ombak besarnya. Ya guys, kalau ingin berkreasi, mampir di Pantai Ketapang, Desa Juntinyuat, masuknya dari Koramil, bisa terus dari Koramil masuk ke arah Dadap, ada jalan Pertamina ke belok ke kiri, langsung dapat Pantai Ketapang ini. Saya sudah berbincang-bincang sama pemilik Pantai Ketapang, yaitu Mas Acong. Dia masih sedang itu memanen buah kol. Wih, ini